San Hook. Langsung masuk ya, sekarang ke San Hook kedua ya. Berarti ini adalah match keempat untuk hari pertama di PMPL 2021 season 3. Anjay. Dari Kem Alpha menuju ke Kem Bravo. Okay. Free kan nih? Free lagi ya, pertigaan juga free karena Geekfam ambil atas. Ini Geekfam persis kayak Orange ya, Orange Esport kalau tim India tuh dulu. Oke. Okay. Wah, ini zonanya pertigaan lagi. Niche, kayaknya niche. Langsung ke pertigaan nih, habis loot bentar nih kayaknya nih. Udah face clan, udah healing aja face clan, udah. Tapi face tuh kuat-kuat loh, tapi entah kenapa kalau di saya kayak macam enggak tahu deh, kurang perform gitu loh. Season lalu dia enggak lolos ke saya kalau enggak salah. Karena face tuh kayak serem banget, gue denger nama face tuh serem banget entah kenapa. Soalnya dia di PUBG PC-nya tuh kuat banget face sama di CS gue-nya. Jadi gue kalau denger nama face kayak serem gitu. Face clan, serem. Tush, Evos, Aura, BTR, GG. Tapi Evos ini ya, konsisten banget ya. Gila, BTR satu match. Langsung, yang ketiga. Jadi left scape berapa guys? Lumayan cok, peringkat 7 cok. Lalu peringkat paling bawah, face ke-14. Giveaway malah di bawah lah, tapi gapapa lah, ini masih hari pertama guys, belum bisa menentukan apa-apa sih. Kayak hari pertama bagus, kalau hari keduanya jelek, kemarin hari ketiga jelek, gue buat apa? Temen lu yang setim PUBG PC siapa ya? Kato doang nih yang lagi main sekarang. Biasanya udah gak tau kemana. Harusnya kalau chemistry gak juga sih. Parol sih. Gila, nembak. Lihat guys, sama pro player guys. Pakai Aren saya juga kena. Gak ada skin nih, oh mutan sama GBZ. Mantap top 3 Indo semua. Semoga bisa konsisten, guys. Ini masih loading-loading santai lah. Ini Geekfam Malaysia nih bagus nih tempatnya nih. Gua upload konten ke YouTube nggak pakai thumbnail guys, mantap pak. Luxi sih the best sih Luxi. Better tuh gitu ya. Satu nggak perform, ntar ada yang perform. Ntar Luxi perform, yang lain nggak perform lagi nggak apa-apa. Tapi kalau sekalinya semua perform, udah habis. Thumbnail sambil mangap. Ini ya, di PC Jack sih nggak ada deh. Photoshop. Thank you.
2i tim showroom. Tim mobil, tim otomotif. Oh, air sultan semua. Entar di mana biar biar nggak ada casternya? Ada ya guys, clean fit namanya guys. Ini awalnya cuma tinggal hold aja sih pertigaan sampai meninggal. Face clan masih aja dia mau. Oh, korpa yang ngeheal lagi. Gila, 3 mobil satu ngeheal. Mantap banget deh face clan. Gigi. Gila sih face clan sih benar-benar the real barbar sih. Gue kadang kalau main kayak gini guys, terus miskin tuh sedih loh, lihat loh. Gak punya first aid. ID sama password roomnya mana bang? Mau ikut GWS. Ben, aku perasan di Ben. Oke. Gila. Wow. Enggak, itu gue biar 15 menit doang kok. Nggak ada bisa diomongin juga sih guys. Karena zonanya kan mirip itu apa yang tadi, jadi nggak banyak sih yang bisa diomongin sih. Aura masih seperti biasa, template ya, dia nahan dulu di ruins. Kenapa? Karena kalau misalkan ibaratnya dia kenapa dia jagain jembatan gitu? Karena kalau misalkan zona kebanti ke bawah, dia bisa muter ke bawah tuh, muter ke arah nakam. Tapi kalau misalkan kebanti ke camp alpha, dia juga bisa langsung nyebrang. Nah sebaliknya yang di pertigaan juga gitu tuh. Semua tim juga berpikiran hal yang sama sih, mereka pasti pegang satu jembatan. Evos pun gak langsung terlalu ke center, supaya dia ada room untuk muter lagi gitu ke atas atau ke bawah. Oke, okay, next zone-nya bakal menentukan guys. Ini lu berapa? 183. Masih nahan sih. Greedy gak ya? Kayak terlalu kayak mendingan grup deh. Di grup deh, soalnya zona 2 tuh, zona 2, zona 3 tuh lumayan ekstrim sih, Sanhok tuh. Regroup sih feelingku sih. Regroupnya jangan ke pertigaan tapi ke arah ruins sih. Tinggalin pertigaan harusnya mereka. Ke arah ruins.
Itu lah guys, gue nanya review guys, kayak di Erangel tadi tuh map ketiga, kenapa kita bisa dapet hashtag 2, karena itu udah pernah dibahas tuh antara ambil tebing atau ambil bukit kayak gitu. Cuman bedanya dulu belum commit aja, sekarang udah commit, jadi dilakuin tadi membuahkan hasil kan hashtag 2 Erangel. Tanok ini udah pernah dibahas juga sih yang ini sih, harusnya dari ruins ini menurutku lebih kecil resikonya. Makanya JJ gak tuh Fanny ya. Ya. Rugi banget gak sih. Semua orang pasti akan jaga jembatan sih. Minimal satu, satu tim atau dua tim pasti ada pegang satu jembatan sih. Ada berapa jembatan nih? Satu, dua. Satu, dua, tiga, empat. Empat ya, apa lima guys? Empat. Lima, lima, lima. Lima jembatan. Mana nih? Ini di mana guys? Tambang. Tambang kan di kiri bawah ya. Berarti tadi face dari kanan bawah, rotasi naik, naik motor ke kiri bawah. Loot lagi. Jadi dia ngeloot power pie di luar zona kanan bawah, di dock, terus dia ngeloot lagi di tambang. Apa saya boleh pakai handphone? Boleh. HP pribadi. Gila 2 lawan 4. Kalau bisa menang sih GG sih AVNB. Kalah dia. Vektor sih gila. Putar. Ah, dia dengar tuh. Dia dengar. Dia dengar dia tadi kan musuh nge-heal. Dia melempar granat tadi cancel, beauty cancel, dia udah kelar nge-heal ya. Mati ini udah easy. Granat. Ya. Timing. Ih, anjir dia bisa naik di sini loh. Gila, angle-nya canggih, cuk. Darli, ih gila dia bisa naik di situ, cok, baru tahu gue. Jadi kenapa keuntungannya dia bisa naik di situ? Supaya dia bisa jongkok nembaknya. Jadi bisa spray jarak jauh. Kalau lo berdiri jarak segitu untuk spray agak susah. Gila nih Darli, rese banget sumpah. Gila. Darli. Ayo dong, zona kebuka dong. Ayo dong, zona kebuka dong. Ayo, zona kebuka. Tuh. Ya kan? Karena dia jongkok kan? Iya gak sih? Oh, ditembak bareng si Darli sama siapa tuh tadi tuh? GE, XGE. Kamu salah? Katalah. Anjir, Jeksi dapetin 2, GG. GG, Erli. Lagi-lagi jembatan ini setelah Uni dari Dewa United terbegal di Grand Final PMPL Indo, sekarang face Jeksi lagi yang kebegal. Mantep Herli, GG. Gila GG banget Herli Juliansyah. Parah GG banget. Itu juga guys kalau ganti jadi aura Herli guys, jadi centang birunya hilang guys.
GG Harley ya, mantap lah. Mantap BS Scarlet. Ini sabun. Sabun, sabun. Nongshim nih sabun, Nongshim. Gila, BS Scarlet gigi banget ya. Oh, tadi kayaknya pemerintah ada yang pakai sembilan sembilan Allah. Aduh, jadi pakai DBS suram dah, tusun dah. Aduh, jadi tuh DBS cuma buat action dong gitu, nggak pernah ditembak. Nah, bener kan mereka stick ke arah ruins biar masuknya dari sini. Nice ah. Ketemu lagi sama Livescape. Livescape ini rotasi kayak tim-tim ketemu tim-tim Indo mulu ya. Ngepron boy, susah boy, jongkok boy, sumpah boy, nah mantap kok boy, dia dengerin gua tuh guys, mantap gak guys, susah cok jongkok tuh, jarak segitu masih bisa miss. Gila GG. Gila anjir GG Aura MDL ongak. Ongak katanya season depan mau masuk Aura MDL guys, main Mobile Legend. Aduh, ini kalau udah agresif, agresif nggak ketolongan nih. Mudah-mudahan aja nih. Nggak greedy nih. Mampus lu bakar. Kena lu. Ya, offside. Sayang sekali lemparan dari Nomercy, di sini masih airball. Ih, kena cok. Lah, kena yang belakang anjir. GG, gila Aura MDL-nya. GG banget anjir. Gila. Langsung sih kita lihat di sini BA Scarlet langsung nge-push menggunakan Uzi. Berhasil ter-take down BA Scarlet di sini. Tersungkur ke arah tanah. Ya, ya. Ayo Bal, jangan kelamaan Bal, ngeflanknya Bal, buset dia ngeflank ke Bogor, cuy. Ya. Ya. Action boy pakai DBS. Astaga, sudah kuduga, cok. Aduh, kayak tadi gue bilang, cok. Aura tim Kutiko terlalu agresif. Aduh. Aduh. Pokoknya Jaden pakai DBS pasti tusun. Ya, ya. Soalnya dia tadi Iqbal ngeflank kejauhan sih menurutku sih, kelamaan juga sih. Tadi juga malah ujungnya knock satu-satu. Tadi udah knock dua, mesti dibarengin aja gitu. Nah itu batunya juga batu yang bisa dinaikin. Mungkin si Jaxi nggak tahu kali kalau batu bisa dinaikin tadi. Kayak jadi telat. Spam hashtag nice try guys. Oke, kita dukung tim Indonesia lainnya guys ya. Ibu soal better guys. Santai. Ibu masih 2 orang, udah kill 5, better masih 4 orang. Ya. Yeah. Oke, okay, masih ada Livescape sama better. Enggak, dia nggak tahu itu batu bisa dinaikin, itu gue yakin. Yakin batu batu. Itu soalnya dia tadi mati mati gratis kok. Oh no. Oh no. Gila spray berdiri cok. Masuk kok.
Drink udah. Nyayur banget aja nih aura udah bisa nyayur guys. Ya sudah lah, it's okay, let's try. Habis ikan, tusun, hashtag 2, tusun. Eh enggak, rak. Habis ini berarti hashtag hashtag 3 lagi nih. Di sini kok itu satu inter off cam digas ya di enggak lah. BTR udah dapat tip ini sih. Ikan sini BTR guys. Pakai scope BTR ini chicken kayaknya. Oh, udah kayak gini sih udah bobo BTR tuh, lihat tuh, lihat gerakannya mereka BTR chicken ini. Nah tutup aja guys game BTR chicken ini. BTR udah pasti. Gila BTR peringkat 1 nih. Or apa gue salah? Oh bisa jadi gue salah nih guys nih. Dua ini. Ah BTR nya digoreng dong. Oh dia clear ini kelamaan gak sih guys? Lamaan sih ngeklirin sih. Ya better nggak jadi chicken. Tidak. Oh no. Ah susah udah. Apa apa guys. Hashtag nice try guys ya. End dulu sih. Jangan revive bang, jangan revive bang, sumpah bang, jangan revive bang. Rugi banget bang, revive bang, jangan revive bang, jangan revive bang, jangan revive bang. Semuanya dilemparin. Ah, udah. Mana sama tim showroom. Tim showroom. Bisa di revive atau? Ini yang di luar zona si Zig-Six ini gak nembak apa-apa anjir. Tembaklah, bantuin lah tim Indonesia gimana sih? Perjanjian Indonesia Thailand guys. Wah parah sih ini Zig-Six sih. Wah. Wah hampir di chicken cok. Ya dia tadi nge-end sih. Kalau dia tadi
Dete gue tahu sih tadi niatnya si Six tuh dia mau nyuri kill sih. Tapi kalau misalnya dia bisa lihat kill feed ya, kalau musuh sisa 3 knock 1 sama BTR kan, dia dapetin 1. Kalau dia bisa nge-flick ke kanan tuh, bisa chicken tuh si Six ya. Nice try guys. Hashtag nice try ya. Hashtag nice try guys buat tim Indonesia guys. Nice try, nice try.